sih boleh berjalan terus, tetapi semangat harus tetap muda dalam arti kata, karena kan masih ada anak kecil Afi, Amir yang masih membutuhkan bunda. Tentu bunda harus semangat 45. Dan kunciannya nih ya, penyanyi yang dulu gitu ya, senior itu selalu dia lebih apa namanya, lebih keren. Jadi dimanapun itu dia memang tampilnya gitu lebih maksimal gitu. Dia memang sudah terbiasa begitu ya. Dimanapun, kapanpun dia lebih begitu. Karena kan didikannya dari orang tua kan keras. Iya. Ya kan? Oke, tentu betul. Ya. Ya. Jadi sudah neces gitu loh. Untuk bunda semoga sehat dulu, karena kalau bunda sehat, bunda akan melakukan bisa melakukan banyak hal. Amin. Putrinya sampai mantu, sampai punya cucu. Amin, amin sayang. Diyun juga ya sayang ya. Saya melihat ya, orang-orang dulu tuh jauh lebih mudah, energik. Mereka tuh semua kerjanya ini. Saya belajar ya. Untung terlahir lebih dulu, jadi tahu toto kromo, tahu caranya bagaimana menghargai senior-senior, itu harus. Kadang-kadang penyanyi-penyanyi yang muda memang harus demikian. Gitu. Saya salah satu yang menyanyikan lagunya bu Ibu Hetty, tapi yang nggak sukses. Aduh, masa lagu? Lagu Dingin itu, nggak ada yang nyanyi yang bagus sebagus Ibu. Jadi saya menyanyi lagu lama, tapi ada lagunya beliau yang saya nggak bisa nyanyi, hanya Hetty Koes Endang. Pantes saya tunggu-tunggu kok lagu saya nggak dinyanyiin, apa nggak suka gitu sama lagu saya. Aku sendiri, dingin-dingin hati ini tambah dingin, entah mengapa. Wes.